beginilah cara masyarakat Sungai Lanseh, Kabupaten Sinjunjung memuliakan ulama. Untuk menjadi seorang ulama butuh proses yang harus dilalui, dan inilah saatnya untuk dilewakan atau dikukuhkan menjadi seorang ulama. Disaksikan oleh para tokoh adat ataupun masyarakat, para ulama ini diberi tempat yang lebih tinggi. Yuk kita lihat. Nah, sama-sama kita dengar, ternyata seorang ulama itu suaranya sangat merdu. Jadi bagi Anda ingin menjadi khatib di wilayah Sungai Lanseh Sijunjung, Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat, maka mesti mempunyai kemampuan yang mumpuni dan disaksikan oleh para tokoh adat semua. Ini baru benar-benar ulama, bukan kaleng-kaleng.